channel saya jadi saya akan membuat Boeing 777-300ER Garuda Indonesia part 2. Nah, part satunya kan tadi udah, jadi kita bikin part 2-nya. Jadi ini nih yang setelahnya nih, yang tulisan PKGIA ini, guys. Nah, guys, ada begini, guys. Ini buat terakhirnya, jadi kita lem. Ya, jadi ini kan sudah kita lem. Jadi tinggal kita letin. Jadi begini, guys, jadinya. Gak tau sih kita taruh kembali atau enggak. Kayaknya begini. Begini, ya begini. Jadi posisinya begini ya, guys. Aduh. Jangan kebalik. Jadinya tuh di bawah yang kayak giniannya. Perbatasannya itu di bawah. Jangan sampai kebalik ya, guys. Jadi tinggal kita lem, taruh di sininya, di bagian belakang pesawatnya. Nah, udah. Jadi tinggal kita taruh di sini. Nah, jadi begini, guys. Nah, jadi nyambung, guys. Sekarang sudah sepanjang ini, guys. Jadi tinggal kita masang sayapnya. Sayap depan dulu ya. Sayap yang buat di sini. Saya sih belum tahu juga caranya, tapi ya mungkin berusaha nanti tiba-tiba tahu. Seperti ini saja, guys. Maaf saya tidak tutorialin karena itu waktunya sedang genting. Nah, ini, guys, saya ngambil dari Google Drive, ada tulisannya dari paper replika, guys. Ingat, jadi ini buat masangnya mungkin, guys, namanya ini buat masangnya kayaknya. Ayo kita gunting. Harus tetap berkarya ya, guys. Jangan putus asa dulu sebelum mencoba ya, guys. Sendal titik, sendal titik, banyak kemurannya. Sendal titik, sendal titik,
banyak episode-nya dan ayo kita tonton, jangan bosan-bosan untuk nonton, bisa ditonton kapan saja. Central CT, Central CT, kamu terakhir ya. Central CT, Central CT, banyak pemerannya, ayo kita tonton segera. Central CT di Central CT Indonesia yang 23 subscriber. Central CT, Central CT, ayo di subscribe. Nah, dia kan udah nih. Di banduannya sih di sininya di garis merahnya suruh digunting, tapi saya emang enggak. Sudah dulu ya guys, jadi ini part 1-nya. Oke, okay, bye. Aku saya mau cari tonton dulu. Oke. Okay, tonton ya. Apa? Cara membuat Boeing 777-300ER Garuda Indonesia part selanjutnya atau part 3. Bye.